sini ya. Tak ingin melepaskan sosok astral yang memiliki energi yang kuat, kami pun bergegas menuju titik yang dirasa ada sosok astral dengan energi yang kuat. Kenapa? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Di sana ada sosok yang ini bisa dibilang energinya tinggi, kuat sekali. Di sebelah sana itu yang kayak rumah di bawah situ, Rob. Iya, itu kayak pintunya kebuka sih kalau dilihat dari sini ya. Tak ingin melepaskan sosok astral yang memiliki energi yang kuat, kami pun bergegas menuju titik yang dirasa ada sosok astral dengan energi yang kuat. Kenapa? Tadi dia di sini. Tadi dia di sekitar sini, Nak. Tapi dia menghilang. Jadi bentuknya itu seperti sosok laki-laki, tapi nggak terlalu jelas. Dia berbayang-bayang itu kayak blur, perlahan menghilang, dan kemudian jadi sekelebatan bayangan putih. Akhirnya dia menghilang. Kemana dia hilangnya, Ruth? Kamu lihat nggak tadi? Dia pindah tempat dong ini. Kita ke sana. Saya curiga, jangan-jangan sosok itu punya rahasia. Dan rahasia itu nggak mau diketahui siapapun. Penelusuran pun kembali kami lanjutkan. Kini seolah pertanda baik, pintu belakang bangunan villa terbuka untuk kami telusuri lebih dalam. Nah ini dia pintu masuknya nih. Satu persatu ruangan yang ada kami telusuri guna menguak sosok astral dengan energi kuat yang melarikan diri dari penelusuran kami. Sebenarnya di sini banyak sosok, Nat. Entitas-entitas gaib di sini banyak. Ada sosok seperti laki-laki yang compang-camping. Ada sosok seperti perempuan dalam bungkusan kain kafan. Sebenarnya banyak, cuma bukan mereka yang saya cari. Tapi sebentar, ini saya ngerasa ada sesuatu yang kuat sekali. Di mana? Di arah sini. Ini kurang lebih kayak ini energinya sampai ke atas. Seolah tak ingin ditinggalkan, sosok yang terus mencoba lari dari kami, Rudy bergegas menuju lantai 2 di area bangunan villa ini. Ruth, kamu hati-hati. Ada apa di sini, Ruth? Di atas. Pelan-pelan, Ruth. Ini bahaya, Ruth. Kita nggak tahu nih apa yang datang. Nat. Tadi ada sosok, Nat. Bentuknya serem. Jadi dia tuh laki-laki. Rambutnya panjang segini, dia bertaring. Dia perutnya buncit dan kulitnya berwarna hijau. Juga dia bertanduk di sini. Dua.